saya. Dia guru kaunseling. Dia kata pelajar dia ada yang ketagih tengok pornografi. Sampai pelajar yang bijak tetapi dah jadi ketagihan pelajar yang isti. Sampai peringkat gagal fail dalam pelajaran. Maksudnya semester tu fail. Bila dipanggil asalnya pelajar bijak cemerlang, tahu masalah utamanya adalah ketagihan pornografi. Sampailah ketagihan kepada melakukan masturbation. Bila dah melakukan masturbation secara kerap, akhirnya sistem badan akan terganggu, hormon terganggu, otak terganggu. Memang betul ya, melihat pornografi berlaku kerosakan pada otak pada 5 bahagian. Isap dada, penagih dadah, 3 kerosakan otak. Tetapi melihat pornografi berlaku 5 kerosakan pada bahagian otak. Sangat teruk. Sebab itu boleh bagi kesan pada akhlak, pada tutur kata, pada pelajaran dan sebagainya. Dia kata, Ustazah nak buat macam mana dengan pelajar ini? Memang kesian. Dia pun sebenarnya tak nak dah tengok tapi ketagihan. Addiction ni sangat teruk, sangat dahsyat. Bukan senang nak dibuat. Kalau tak tengok sambil rasa gelisah, rasa nak tengok, rasa nak buat sendiri. Antara zikir yang saya share dan dikongsi balik selepas itu, lepas sebulan. Macam mana nak bantu Ustazah? Kekuatan rohani kena kuat. Kita pun cakaplah buat begini-begini nasihat dan minta pelajar itu banyakkan zikir. Banyaklah zikir. Ya Nuh, Ya Hadi, Ya Hakim, Allah yang memberi cahaya dan yang kebenaran. Dan antaranya banyakkan zikir yang banyak dengan yakin. Ya Allah yang maha menghalang, yang maha mencegah, tolong halang diriku Ya Allah. Tolong cegah diriku Ya Allah daripada terus melihat maksiat, daripada buat maksiat ni Ya Allah. Maksudnya pelajar ini ada waktu dia sedar, dia rasa bersalah, dia rasa berdosa, dia nak bertaubat. Masa tu dia akan menangis. Yang jumpa saya depan pun ramai. Pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, nangis-nangis. Ustazah saya nak berhenti, Ustazah saya tak boleh berhenti, tolong Ustazah, menangis-nangis. Setiap kali lepas saya buat Ustazah, saya rasa berdosa, saya rasa menyesal, saya rasa saya kotor. Kamu mandi wajib tak? Saya mandi wajib sebab saya tahu depan buat orang ni, keluar air mati, dah berada besar, wajib mandi wajib. Masa tu saya akan menangis, saya buat solat taubat. Saya selalu janji dengan Allah, saya tak akan ulang lagi. Tetapi esok saya ulang lagi, lepas tu saya ulang lagi. Saya nak bagi tahu masalah ini, ramai ibu bapa tak perasan anak dia ada masalah. Saya akan tanya, mak ayah kamu tahu tak? Tak tahu. Saya tak boleh bagi tahu mak ayah saya tahu, mak saya tahu, tegur Ustazah. Sebab telefon tu hadiah mak ayah saya dapat cemerlang SPM dulu. Saya dapat cemerlang PP3 dulu. Hari ini pelajar cemerlang PPSR pun ibu bapa dah bagi smartphone. Sebab anak bijak, anak jaga solat, anak baik, bagi hadiah telefon. Start daripada itu anak bertukar 360 darjah. Rosak. Dia mula ada Instagram. Dia ada kawan-kawan yang memang dia suka nak berkawan. Dia mula upload gambar dia. Ada lelaki yang puji dia. Lalu dia mula chatting. Lalu lelaki itu buat ini, buat ini, suruh buat itu, suruh buat ini. Akhirnya dulu dia bahagia dengan Al-Quran, bahagia dengan solat, bahagia dengan ibu ayah. Tiba-tiba dia tak rasa bahagia dengan keluarga. Sebab dia dapat bahagia dengan cara yang lain. Sebab itu ibu bapa kalau nak tunjukkan kasih sayang dengan anak pada hari ini, bukan dengan beri smartphone, tetapi berusahalah mengisi hati anak itu dengan kasih sayang. Jangan sekali-kali menggantikan diri kita dengan telefon. Soalannya senang. Anak ada telefon, dia habiskan masa, dia tak ganggu kita. Anak kecil beri telefon, mak nak masak, dia ambil telefon mak tu mainlah. Nanti lepas ada ni, nanti bagi kat mak balik. Anak suka lah. Mak pun suka masak kat dapur. Anak diam dengan telefon. Saya jumpa ibu-ibu yang menyesal jumpa saya, Ustazah. Selama ni saya tak tahu pun yang anak saya sejam pegang tu, dia tengok pun dia tak senonoh. Dia pandai Ustazah didik balik. Tetapi ada misteri yang saya tengok rupanya, masa sejam dua jam saya masak tu, dia dah tengok benda-benda yang teruk. Anak saya bukan buat apa Ustazah, main game je Ustazah. Tapi baru saya tahu game apa yang dia main, game perempuan pakai seksi. Tengok tak game macam mana anak-anak kita main. Perempuan katun yang begitu dahsyat, yang menaikkan nafsu, yang menggairahkan ibu-ibu sekalian. Yang pesarah tu share dengan saya, dia suruh pelajar dia tu amalkan zikir Yamania, minta pertolongan dengan Allah. Dan Alhamdulillah Ustazah lepas sebulan pelajar tu buat secara konsisten. Saya kata bacalah zikir tu walaupun tanpa rasa. Sampai
lepas seminggu, lepas dua minggu. Akhirnya Allah halang dengan cara Allah yang maha bijaksana, Allah yang hakim. Allah buang perasaan itu. Allah makbulkan doanya. Hasil daripada pujian kepada Allah, Allah yang maha menghalang, Allah yang maha mencegah. Sebab kalau jumpa kaunselor, jumpa siapa-siapa pun, bagaimana nak berhenti addiction, ambil ubat ke apa, kalau Allah tak izinkan, tak akan berhenti juga. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi, saya nak sebut kembali kepada tadi, kalaulah dalam sebuah rumah tangga kita, kita jadi asbab hidayah, wahai para wanita sekalian, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan jangan mengukir-ukir kebaikan diri. Dan jangan hilang sabar. Contoh perkataan hilang sabar seorang isteri. Ustazah, saya penatlah ustazah. Saya semua kena fikir pasal rumah ni. Ustazah, basman yang saya yang teringatkan suami, saya ingatkan anak. Suami saya tu kalau tak dijemput, dia tak semayang ustazah. Kalau tak dikejut subuh, dia tak bangun ustazah. Saya kata subhanallah puan, hebatnya puan. Apa yang hebatnya ustazah? Bilalah saya nak dapat suami yang soleh. Ustazah, kalau lah suami saya kejutkan saya sekali je pagi, saya dah bahagia sangat dah ustazah. Kalau dia kejutkan saya satu hari ustazah, saya terkejut besar ustazah. Sebab tak pernah lagi kahwin 15 tahun ni suami kejut saya. Saya lah kejut dia pagi-pagi. Saya kata hebatnya puan. Apa hebatnya? Puan dipilih oleh Allah dalam ramai-ramai isteri dalam muka bumi ni. Puan yang Allah pilih untuk jadi asbab hidayah kepada ahli keluarga. Puan nampak tak asbab puan, puan dapat pahala berganda-ganda. Puan tunjukkan suami, anak-anak, dia orang tu bangun dapat pahala masing-masing. Tapi puan dapat pahala 5 orang buat ibadah. 5 orang solat zuhur, 5 orang solat subuh. Sebab asbab puan ingatkan sekian-sekian. Puan perasan tak puan pilihan Allah jadi asbab untuk masuk syurga sekeluarga? Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan itu puan akan dapat syurga yang tertinggi. Dan Allah sebut dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah berfirman, yang bermaksud iaitu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Sedang malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain Nabi sebutkan, hai orang yang beriman, ini firman Allah. Sesungguhnya seseorang diangkat darjatnya di syurga lalu dia bertanya, daripada mana ini? Dijawab, ini adalah kerana istighfar anak-anak kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sadaqallahu al-azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Surah At-Taghabun ayat ke-14. Dalam rumah tangga ada dua kumpulan. Sama ada menjadi asbab untuk ke syurga Allah ataupun menjadi asbab ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Ada yang menjadi musuh, iaitu di akhirat kelak anak, suami ataupun isteri menjadi asbab masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kat dunia bahagia, tetapi bahagia dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami tak tegur apa-apa, isteri tak semayang. Isteri pun tak tegur, suami tak semayang. Anak-anak tak semayang pun tak ditegur. Anak-anak tak tutup aurat, isteri tak tutup aurat pun tak ditegur. Contohnya, anak lelaki tak tutup aurat pun tak ditegur. Hari ini bukan aurat wanita aja yang susah nak dijaga. Cuba perhatikan anak lelaki kita, ibu-ibu sekalian. Pakai seluar ketat, bagi lelaki juga haram hukum dia. Bukan perempuan je tak boleh pakai seluar ketat. Akhirnya orang muda lelaki, bukan orang muda, orang tu pun pakai seluar ketat. Saya kalau tengok lelaki pakai ketat, tak sedih nak tengok. Memang malu. Memang nampak bentuk timbul di bahagian-bahagian tertentu. Nampak daripada atas sampai bawah. Menampakkan bentuk badan sampai sampai begitu sekali. Hukumnya juga adalah haram. Kadang-kadang tu saya tengok pecaman-pecaman motivasi pun yang lelaki pergi ceramah dekat sekolah, depan pelajar-pelajar, pakai seluar ketat,
Saya kata macam mana dia ada depan pelajar anak semua ceramah bagi motivasi dan kadang pakai suara ketat. Anak-anak pelajar tengok macam mana. Sebab apa? Fashion. Perasan tak? Fashion. Jadi mudah-mudahan kita perhatikan anak cucu kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita jadi asbab hidayah. Jangan putus asa. Walaupun suami kita belum nak baca Al-Quran, suami kita belum nak baca surah Al-Mulk, anak-anak kita tak nak lagi baca surah Al-Mulk. Kita ingatkan setiap malam pun dalam grup WhatsApp, dah baca Al-Mulk belum? Seorang pun tak ada respon. Tapi bila kita update ni, mak ada rezeki ni, nak bagi, ingat nak bagi-bagi rezeki, yang tu ramai pula respon. Ni mak nak ajak, mak nak belanja ni, jom. Oh, cepat pula. Tapi bila tanya malam-malam, dah baca Al-Mulk semua, anak-anak umi krik-krik. Kononnya anak-anak dah tidur lah tu. Minta maaf mak, malam tadi tak terbalas, dah tidur. Subhanallah. Kadang kita dapat hidayah dulu, petunjuk Allah. Sebab orang tua perempuan, kita mudah sensitif. Tapi suami contohnya tak nak lagi sebelum tidur baca Al-Mulk. Awak nak baca, awak baca lah. Awak tak payah sibuk pasal saya lah. Kecil hati. Bang, saya nak masuk syurga dengan awak. Yelah, saya tahulah awak tu kawan syurga ke? Contohlah kan. Sebab itu, jangan sesekali kita merasakan, walaupun kita isteri, kita perempuan, kita rasa kita patut dibimbing. Kadang-kadang isteri yang membimbing suami. Dalam bab mencari hidayah Allah, tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Tak ada beza. Dalam bab kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan.